sih lain apa kota karena. Kemudian juga mulai dari besok itu sekolah-sekolah sudah diliburkan. Karena kita melihat kondisi anak-anak kita yang rawan sekali dengan kondisi asap ini. Dan hari ini kalau kita lihat sebagian besar masyarakat kita sudah memang sudah jarangnya keluar rumah. Jadi anak sekolah kita harapkan bisa kita atasi secara preventif.